Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 1 UBK, UBA, dan ABAS pada hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga kabar kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Allah berikan kesehatan, Allah lindungi kalian semua. Amin, amin, Allahumma, amin. Jadi berikan yang lagi sakit, semoga Allah jauhkan dari, semoga Allah berikan kesembuhan, semoga Allah angkat penyakitnya, dan bisa beraktivitas kembali. Amin. Amin. Pada hari ini, Rabu tanggal 2 September 2020, kita masih mempelajari bab 2, pelajaran kedua, mencintai Al-Quran. Siapa yang masih ingat, kemarin kita mempelajari tentang apa? Iya, cerdas, tentang membaca basmalah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita hari ini membaca surat Al-Fatihah dan menghafal surat Al-Fatihah. Anak-anak, kita sama-sama yuk membaca surat Al-Fatihah. Dari ta'awudz ya. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Sirat al-lazina an'amta alayhim, ghairil maghdubi alayhim waladdallin. Nah, surat Al-Fatihah ini dibaca oleh umat muslim dalam sholatnya. Jadi, setiap rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah dan sampai rakaat ke 4. Surat Al-Fatihah ini wajib dibaca. Jika tidak membaca surat Al-Fatihah, sholatnya tidak akan sah. Baik anak-anak, di sini kita akan mengetahui kandungan surat Al-Fatihah. Kita tahu ya, tepuk Al-Fatihah. Coba kita bersama-sama. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1, Al-Fatihah. Artinya, pembukaan. Jumlahnya,
7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Oke anak-anak, sekali lagi. Tepuk Al-Fatihah. Surat ke-1, Al-Fatihah. Artinya, pembukaan. Jumlahnya 7 ayat. Diturunkan di kota Mekah. Al-Fatihah artinya pembukaan. Surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah. Nah, surat Al-Fatihah ini mengajarkan kita tentang kasih sayang dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, di sini kita akan menghafal surat Al-Fatihah dan artinya. Kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Arrahmanirrahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Malik Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang yang Engkau beri nikmat, bukan pula jalan mereka yang dimurkai, dan bukan jalan mereka yang sesat. Baik anak-anak, di sini kita melihat ya terjemah surat Al-Fatihah ayat ke-1 sampai ayat ke-7. Ini sudah Bu Aini singkat. Semoga kalian tetap semangat untuk menghafal surat Al-Fatihah. Buru-buru, ini panjang banget. Insya Allah ini tidak panjang ya nak, hanya tulisannya saja yang panjang. Kalau misalnya kita sudah hafalin, wah pasti mudah banget. Baik anak-anak, jangan lupa ya ini terjemah surat Al-Fatihahnya ditulis di buku tulis supaya kalian memudahkan dalam menghafal surat Al-Fatihah dan artinya. Tugas hari ini Rabu 2 September 2020 hanya praktek saja. Menghafal surat Al-Fatihah dengan baik dan benar. Dikirimnya dalam bentuk VN atau rekaman suara. Jadi hari ini nak, kalian hafalan surat Al-Fatihah tidak menggunakan arti. Kirimnya dalam bentuk VN atau rekaman suara. Hari ini sangat gampang tugasnya. Jadi kalian tidak mengisi soal. Kalian hanya mencatat terjemahan surat Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-7. Karena buat persiapan kalian untuk menghafal surat Al-Fatihah dan artinya di hari Rabu minggu depan. Ibu akan mengingatkan kembali untuk hari Rabu minggu yang akan datang, kalian menghafal surat Al-Fatihah dan artinya. Ya, anak-anak kelas 1 yang sudah menghafal surat Al-Fatihah dan artinya, langsung saja kirim ke WA Bu Aini dalam bentuk video. Ini sebagai nilai tambahan kalian. Jadi nanti pas saat PTS, praktek PAI,
Kalian sudah lancar sekali, kayak jalan tol ya, hafalan surat Al-Fatihah dan artinya. Bapak Ibu guru, Bapak Ibu atau wali murid yang masih bingung, boleh tanya. Silakan WA ke UA ini ya. Kita akhiri dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.